Megawati. Saya sangat rindu ada perempuan ingin jadi presiden Wapres, dilansir dari Kumparan. Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri bicara soal pentingnya peran perempuan dalam dunia politik dalam seminar bertema Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju. Megawati menilai saat ini partisipasi perempuan dalam dunia politik masih sangat minim. Bahkan Megawati mengaku sangat rindu ada sosok presiden atau wapres yang merupakan perempuan. Saya sangat merindukan sekiranya sudah ada mulai yang namanya kaum perempuan yang berkeinginan menjadi wapres. Menjadi presiden, why not? Ujar Megawati di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Minggu 22 Desember. Tidak ada suara seperti itu, padahal yang harus mengumandangkan adalah kalian sendiri, lanjut Megawati. Lebih lanjut, Ketua Umum PDIP ini bercerita bahwa saat ia hendak menjadi presiden untuk kedua kalinya, banyak kaum perempuan yang lebih ingin presiden Indonesia saat itu adalah kaum laki-laki. Mestinya, lanjut Megawati, sebagai sesama perempuan, mereka harusnya saling mendukung. Saat hendak maju menjadi presiden untuk periode kedua di 2004, Megawati berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres. Coba bayangkan, aduh, kaum saya sendiri masih belum percaya, padahal saya sudah satu kali jadi presiden, mau ke kedua kali, tapi kaum kita sendiri yang memperlemah, kita sendiri yang membuat kita terpuruk, lanjut Megawati.